banyak kisah antara Ali Sadikin dengan Solihin GB. Dua tokoh ini sama pangkatnya, Letnan Jenderal. Seorang marinir dan seorang lainnya angkatan darat. Satunya bekas Menko Kemaritiman dan Gubernur DKI. Lainnya mantan Gubernur Jawa Barat dan Pangdam Hasanuddin. Ini salah satu kisah mereka. Suatu malam yang basah di tahun 1991. Pada sebuah rumah besar berhalaman luas di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta. Kediaman pribadi Bang Ali, sekaligus markas Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, YLKB, sarang kaum oposisi terdepan melawan rezim Soeharto. Berseberangan dengan rumah yang lebih kecil, kediaman Laksamana Sudomo, Panglima Kopkamtib, institusi penindas dari rezim. Hadir di sana sekumpulan oposan, populer saat itu sebagai kelompok Petisi 50, petisi teguran kepada Soeharto yang diteken 50 tokoh dari YLKB. Hampir 100 orang tumplek pada acara malam itu. Semuanya musuh politik Orde Baru dan simpatisan kaum oposisi. Para purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, bekas menteri dan menko, mantan dubes. Juga ekspolitisi yang terbuang dari partainya dan dari partai yang dibekukan rezim. Para pensiunan dirjen dan birokrat tinggi, para aktivis dan tokoh mahasiswa yang berangkat menua. Tak ketinggalan para pengusaha yang tak lagi leluasa berbisnis.